Dengan kau. Entahlah. Tiba-tiba berat ni rosak pula. Teruknya basikal aku. Banyak nak kena baiki ni. Sianya, Esen. Alah, beli je basikal baru. Kau kan hentang payung. Daddy boleh belikan. Huh? Eh, kali ni aku akan beli sendiri. Kau ada duit? Ada. Aku baru dapat duit dari video yang aku muat naik. Masa ni lah nak belanja semua duit tu. Aku nak beli basikal baru dan canggih. Nanti korang tengoklah basikal aku. Mak Yu, beli basikal barulah. Ini basikal sudah buruk, Ma. Kau pun mesti banyak duit. Kau kan meniaga. Betul. Tapi aku tak nak habiskan dengan berbelanja duit yang susah payah aku usahakan. Baik aku simpan. Ada duit mestilah belanja. Buat apa nak simpan? Kenalah simpan. Untuk masa susah. Biarlah. Aku nak belanja juga. Tak boleh. Kena simpan. Kawan-kawan. Aku kaya. Aku banyak duit. Tengok. Mana kau dapat? Sabutan bertuah. Huh? Banyak duit dia. Dia mana cabutan bertuah? Apa? Nak main cabutan bertuah? Macam Fizi. Senang je dapat duit. Kita orang pun nak cari duit juga. Betul-betul-betul. Nanti boleh beli basikal. Cabutan bertuah tak menjamin apa-apa. Kalau tak bertuah, apa pun tak dapat. Jadi macam mana? Dia lah sangat. Ada apa-apa yang nak tolong? Ada? Pergi halau ayam-ayam tu masuk ubat. Terima kasihlah. Nak upah? Eh.
apa ni? Tadi tolong Atuk buat kerja. Tapi dia tak bagi upah pun. Nama pun tolong. Tak malu minta upah. Susah nak dapat duit. Kan bagus kalau duit jatuh dari langit. Korang ada nampak rainbow? Eh, Uncang Atuk. Nasib baik jumpa balik. Atuk punya ke? Iya. Si rainbow bawa lari tadi. Wah, kayalah Atuk. Banyak duit dalam Uncang tu. Mestilah. Duit ni hasil dari jual telur ayam. Nak kaya bukan senang. Kena rajin dan kuat usaha. Dengar tu. Dengar. Macam mana kita nak cari dia pokek? Macam kawan-kawan. Aku selebriti YouTube. Aku muat naik video, dapat duit. Aku hari-hari meniaga ayam RM2. Sentiasa ada duit. Saya tolong mama saya jual pokok bunga di pasar minggu. Dapat duit. Aku juga tolong mama jual kuih. Dapat duit. Saya jual pedut. Tak ada orang beli. Jadi, saya tak ada duit. Aku memang tak ada duit. Tapi, Ehsan selalu belanja. Macam mana ni? Akak tahu macam mana? Apa dia? Sini. Dia tak sudah sampai nak tunggu esok. Bukan main bersiap. Nak petik sayur je kot. Dah, pergi cepat. Beli tomato dek. Thank you.
Datuk beli semua. Sama-sama. Penatnya. Ya, nak cari duit bukan senang. Kena kerja kuat. Memang penat. Tapi seronok dapat banyak duit. Bagi duit tu, akan nak simpan. Tak nak. Kita orang nak belanja. Kena utamakan menyimpan dulu sebelum belanja. Lepas tu kena fikir nak belanja untuk keperluan atau kehendak. Nah, akak simpan dah. Ipin, Ipin. Opa, akak. Kita orang beli ni dengan duit tadi. Kita orang nak buat lukisan. Nak jual. Kalau untung, bertambah lagi duit. Ha, inilah Opa kata tadi. Belanja untuk keperluan. Pandai adik-adik akak. Satu pelaburan yang bijak. Rajin menyimpan, bijak belanja. Ipin, Ipin! Korang, marilah tengok ni. Nak beli tak? Korang jual lukisan? Ada kau orang nak beli? Bukan cantik pun. Lukisan apa ni? Tak faham. Aku boleh lukis lagi cantik. Kena segan. Apa ni kau ni? Jual apa ni? Atuk-atuk, beli yang ni. Wah, cantiknya rainbow. Berapa ringgit? RM1, RM2 tu. RM1 Ipin, RM1 Upin. Di luar, kita boleh meniaga dalam talian. Tak ada orang beli pun. Ish, sabarlah. Baru je letak. Jual lagi banyak. Macam mana akak tahu semua ni? Hai, akak engkau kan usahawan berjaya. Mestilah kena belajar dan ambil tahu cara terkini orang berniaga. Betul. Sekarang semuanya digital. Senang. Jadi duitnya mana? Masuk bank lah. Alah, Mail pun simpan duit dalam bantal peluk je. Mana boleh? Kalau bantal atau rumah terbakar, macam mana? Cepat.
Bagus. Akak laburkan semua duit dalam amanah saham. Ia boleh bertambah sebab boleh bagi dividen dan bonus setiap tahun. Dividen? Dividen tu apa? Dividen tu macam kita labur duit kat sini. Ia diniagakan dan buat untung. Ia kongsi dengan kita. Jadi duit kita orang kat situ dah bertambah banyaklah. Iya. Duit raya, duit tabungan korang, semua akak laburkan dalam unit amanah ni. Ia untuk kegunaan masa depan seperti masuk universiti, beli rumah, pergi jalan-jalan dan juga untuk guna masa kecemasan. Betul. Jadi laburlah untuk masa depan. Nak tengok duit simpanan korang pun senang. Tak perlu susah-susah pergi bank. Semua di hujung jari. Klik-klik aja. Nah tengok. Wah, banyaknya. Untung simpan sini. Kak, kita orang nak basikal baru. Upin, Ipin dah usaha dapatkan duit. Dah simpan dan melabur. Sekarang nak belanja beli basikal. Boleh. Kak, yang ni simpan, yang ni pula dermakan. Wah, baiknya adik-adik akak. Ingat nak kongsi rezeki. Saham akhiratlah tu. Bagus cucu opa. Rajin menyimpan, bijak belanja dan berhati mulia. Orang yang suka menderma akan bertambah rezeki dan mendapat keberkatan. Korang. Baik, Opa. Sedih.
bersiap pakai penutup mulut ni, nak ke mana? Dah ikutlah Kak lah. Hai, tadi kata seronok duduk rumah. Betul, tapi kalau dapat jalan-jalan keluar lagi seronok. Kan, Ipin? Betul-betul-betul. Tak boleh. Alah, kenapa tak boleh? Sebab arahan kerajaan tak benarkan kanak-kanak keluar rumah. Ada virus COVID-19. Bahaya. Korang duduk rumah, jaga opah, ya? Tata. Tata. Kenapa mengeluh ni? Kita orang nak ikut akak. Boleh tolong akak bawa barang? Akak boleh bawa sendiri. Lagipun, seorang je yang dibenarkan keluar dari setiap keluarga. Sampai bila? Sampai perintah kawalan pergerakan ni tamat. Atau tunggu perintah baru. Bila tu? Tak tahu pula, opah. Kita tunggu ajalah. Opah, COVID-19 ni apa? Tiba-tiba je ada. COVID-19 ni sejenis virus yang buat kita sakit teruk. Dan boleh bawa mati. Iya, sebab tu kita kena sentiasa jaga kebersihan diri serta persekitaran. Tu yang akak asyik suruh kita orang basuh tangan dengan sabun. Atau dengan pencuci tangan yang ni. Tapi kan opah, macam mana nak tahu kita kena virus COVID-19? Kita akan demam, sesema, batuk, kemudian sesak nafas. Hello? Hai, Sen. Apa? Main? Mana boleh keluar? Tak naklah. Nanti Kak Ros marah. Kita seronok, kan? Akak! Banyaknya barang akak beli. Yelah. Tak payah keluar hari-hari. Ros, pergi mandi dulu dan tukar baju. Takut akak bawa balik virus COVID-19 ke rumah. Betul-betul. Oh, dah pandai cakap virus COVID-19? Opah ajar. Rose, sekarang opah tak dapat keluar menoreh. Dah kurang pendapatan kita. Macam mana? Tak apa, opah. Kita masih boleh jual nasi lemak. Nak jual kat mana? Kedai mutu pun tutup. Kita jual dalam aplikasi penghantaran makanan ni. Rus dah daftar dah. Hari ni je ada 30 pesanan. Nanti siap, ada orang akan ambil dan hantarkan ke rumah pelanggan. Senang! Wah, pandai kau berniaga. Mestilah. Cucu opah kan? Opah jangan risau-risau. Biar Rus uruskan dengan Upin dan Ipin. Akan nak kita orang buat apa? Masak nasi! Mari sini. Nak buat apa ni? Mula-mula basuh tangan dulu. Ya. Bagus. Sekarang kita nak masak nasi lemak. Mula-mula basuh beras sampai bersih. Lepas tu, letak santan secukupnya. Taruh sedikit garam. Siap. Picit ni. Masak. Senang kan? Nanti bolehlah cerita kat cikgu dengan kawan-kawan yang korang dah pandai masak nasi lemak. Betul tu. Tak sia-sia duduk rumah. Dapat belajar sesuatu. Betul tu, betul. Kak, macam mana nak tahu taruh santan secukupnya? Dengan kuasa jari. Jari? Kawalan pergerakan akan diteruskan. Maknanya lama lagi lah tak sekolah. Ya! Awesome. Awesome.
pergerakan, duduk di rumah. Perintah kawalan pergerakan bersyarat bermula esok. PKPB pula. Baguslah. Ada kelonggaran sikit. Mereka yang perlu kerja, bolehlah pergi kerja. Yelah, Opah. Opah, dah boleh keluar ke? Ha, budak kecil macam kau berdua, tak boleh keluar lagi. Tapi kenapa tak boleh? Kita kan sihat. Sebab kita sihatlah kena duduk rumah. Kalau kita keluar jalan-jalan dan berkumpul dengan orang ramai, kita mungkin dijangkiti. Lepas tu, kita pula jadi pembawa virus dan sebarkan ke orang lain. Tapi, kalau kita jaga diri sendiri dengan sentiasa basuh tangan, pakai penutup muka dan amalkan penjarakan sosial, bolehlah keluar. Tak boleh juga. Korang budak kecil senang dijangkiti virus COVID-19 ni. Orang tua macam Opah pun senang dijangkiti. Betul. Jadi kita ikut je lah arahan kerajaan. Duduk di rumah diam-diam. Just stay at home. Lagi selamat. Betul tu. Apalah kak ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mail. Berhenti. Nak putuskan rangkaian yang jangkitan COVID-19, kita kena amalkan penjarakan sosial 1 meter. Betul-betul. Terlupa pula. Macam mana kau boleh keluar? Sebab aku ada kerja. Nak hantar barang ni. Sampai pun daun pisang. Terima kasih, Mail. Sama-sama. Kita pun kena bawa pembaris lah kalau nak keluar. Kenapa pula? Nak tahu jarak 1 meter? Agak-agak je lah. Mana boleh? Bahaya kalau kurang. Kita kena serius untuk melawan virus COVID-19. Mana pembaris? Ha! Akak tahu apa nak buat. Bilun? Ha-ha. Tengok akak buat, ya? Mestilah. Biar kita orang buat satu untuk akak juga. Akak dah besar. Tak payahlah. Tak apa. Akak kena pakai juga. Baru lagi selamat. Akak nonton apa kita? Nemu ini nih di lemari papaku. Joker, kamu dulu gak sejahat ini. Orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Kamu selalu bersama Robin. Hatiku ambyar, Bet. Apa? Wis kebacut, ambyar. Ambyar goyong ini. Ning opo kowe tega nyekso aku koyong ini? Ambyar. Robin hanya teman, Jok. Gak sepertimu.
aku padamu. Pantes tulisannya Batman film. Kalau disingkatkan, yo, ternyata papamu.